Alhamdulillah. Hari ini apa dia nggak masuk? Rosa ya? Oh, Rosa sakit. Kenapa Rosa? Sakit demam. Udah absen dulu ya. Syakira, Adinda, Laura, Mawar, Melati, Raisa, Kulia, Syakira, Vila, Ananda, Amelia, Amelia, Sabina, hadir semua ya hari ini kecuali Rosa. Kita doakan semoga Rosa cepat sembuh dan bisa sekolah seperti biasa ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berkah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Baik anak-anak, ibu kasih waktu kalian 5 menit. Yang ngantuk silahkan ke toilet cuci muka. Karena ibu gak seneng kalau ada yang ngantuk di pelajaran ibu. Kalau kalian semangat, ibu juga semangat. Tapi kalau kalian loyo, ya ibu juga loyo yang ngajarin kalian. Jadi yang ngantuk silahkan ke toilet ya. Ibu tunggu 5 menit dan mungkin di bawah-bawah mejanya ada sampah. Kalau ada silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ibu paling suka kalau kelasnya ini bersih karena ada dhafatu minal iman, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ayo siapa yang di bangkunya ada sampahnya silahkan diambil sampahnya. Sudah? Ya itu tuh, lihat-lihat di bawahnya. Ya itu, silahkan dibuang ke sampah. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran ibu pada hari ini? Siap? Semangat? Kalian bilang semangat pagi, kalian bilang semangat Allahu Akbar. Ya? 1, 2, 3. Semangat pagi, semangat Allahu Akbar. Nah, bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran yang baru, ibu ingin pelajaran yang lalu, yaitu sejarah sebagai ilmu. Ada yang masih ingat sejarah sebagai ilmu? Kalau masih ingat, ibu kasih 2 pertanyaan. Yang bisa menjawab pertanyaannya ibu, ibu kasih nilai A di keaktifan mahasiswa. Maaf, di keaktifan siswa. Baik, pertanyaan pertama. Ilmu sejarah memiliki sifat khas jika dibandingkan dengan ilmu yang lain. Sebutkan dan jelaskan sifat ilmu sejarah tersebut. 3. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, silahkan. Mawar. Ilmu sejarah memiliki 3 sifat khas, yaitu yang pertama, segala peristiwa dari aktivitas yang terjadi pada masa lalu hingga masa kini dilukiskan berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Yang kedua, ada hubungan sebab akibat. Yang ketiga, kebenaran sejarah bersifat subjektif. Ya, tepuk tangan untuk Mawar. Bagus sekali ya jawabannya. Terus yang kedua, apa saja ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo? Yo, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo. Apa saja? Ya, Melati, silakan Melati. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo.
Yang pertama bersifat empiris, yang kedua mempunyai objek, yang ketiga mempunyai teori, yang keempat mempunyai generalisasi, dan yang kelima mempunyai metode. Tepuk tangan buat Melati. Nah, baik, untuk Melati dan Mawar masing-masing ibu bernilai A di keaktifan siswa ya. Congratulations. Ibu dikasih nilai A, Mawar sama Melati. Ayo yang lainnya, masa kalah sama Mawar Melati? Nah, sebelum ibu melanjutkan, ibu ada gambar. Kalian pasti tahu ini film apa. Nah, ibu membagikan kalian ya. Ini. Sudah dapat semua? Oke. Nah, anak-anak, peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Akan tetapi, tidak semua peristiwa pada masa lampau disebut dengan sejarah. Ada yang tahu kenapa? Karena peristiwa sejarah itu mengandung unsur yang unik, abadi, dan tentunya penting. Penting apa di sini? Yaitu sebagai kaca perbandingan kepada masyarakat tentang nilai-nilai kemanusiaan atau sejarah. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan atau menulis tujuan pembelajaran pada materi hari ini ya. Dibuka bukunya halaman 16. Kita akan belajar materi sebagai sejarah sebagai kisah dan seni. Sejarah sebagai kisah dan seni. Tujuan pembelajaran mampu menganalisis sejarah. Yang pertama, mampu menganalisis sejarah. Sebagai kisah dan seni. Sebagai kisah dan seni. Dalam sejarah secara kritis. Dalam sejarah secara kritis. Nah, yang kedua, mampu membuat laporan. Membuat laporan. Hasil kajian tentang sejarah. Hasil kajian tentang sejarah. Sebagai kisah dan seni. Kisah dan seni. Sesuai dengan pemahaman kalian. Sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, anak-anak, ada yang tahu film Bumi Manusia? Kalian lihat gambar yang ibu kasih. Di situ ada gambar tentang film Bumi Manusia. Nah, film Bumi Manusia ini menceritakan tentang Bingke dan Annelies, juga Nyai Ontosoro, yang menceritakan tentang kegagalan Bingke antara kemajuan Eropa dan perjuangan membela tanah airnya, serta hubungannya dengan Annelies. Lalu di samping gambar film Bumi Manusia ada gambar apa itu? Ada yang tahu?
Ya, betul sekali, Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada adalah tokoh yang mendunia karena Sumpah Palapanya. Ayo, di sini siapa yang hafal Sumpah Palapa? Bunyinya seperti apa sih? Ibu pengen tahu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? PR ya buat kalian minggu depan. Oke, Sumpah Palapa diucapkan Gajah Mada saat pengangkatannya menjadi Patih Amangku Bumi Majapahit. Dari deskripsi yang ibu jelaskan barusan, menurut kalian, mana peristiwa yang masuk kategori kisah, seni, fiksi, dan mitos? Mana kategori yang masuk ke dalam kisah, seni, fiksi, dan mitos? Nah, kalau tidak ada yang tahu, jelaskan. Ibu mau menjelaskan dulu. Yang pertama, sejarah sebagai cerita, silahkan dibaca mulia. Kalian dengarkan ya. Sejarah sebagai cerita atau kisah. Sejarah mempelajari kisah dan pengalaman dari masa lampau melalui kisah sejarah. Kita dapat melihat yang terjadi di bumi dengan manusia sebagai objeknya. Nah, bagus sekali. Sejarah mempelajari kisah dan pengalaman dari masa lampau melalui kisah sejarah. Nah, kisah di sini artinya peristiwa sejarah yang diceritakan atau dikisahkan kembali sebagai hasil rekonstruksi ahli sejarah terhadap sejarah sebagai peristiwa. Ada juga sejarah cerita, yaitu sejarah yang diceritakan dari lisan ke lisan, turun menurun. Jadi sejarawan itu jika menuliskan sejarah, mereka itu harus mewawancarai orang-orang yang kemungkinan besar ada di peristiwa tersebut. Misalnya peristiwa Perang Hubat. Di sini ada yang tahu kan peristiwa Perang Hubat, yaitu peristiwa perang antara Majapahit dan apa? Ayo Sunan. Iya bagus, Iban Bunda. Oke. Nah, maksudnya di sini itu apa, Bu? Nah, kalau kalian misalnya mau kalian seorang sejarawan dan kalian ingin menceritakan kisah Perang Hubat tersebut, kalian tidak bisa kalau hanya mewawancarai satu orang saja yang dari masyarakat Majapahit. Karena meskipun satu judul ini, Perang Hubat, jika kalian menanyakannya pada dua orang, maka penafsiran mereka berbeda, apalagi dari tempat mereka juga berbeda. Nah, di sini ibu akan tulis. Oke. Ini ditulis juga ya tujuan pembelajarannya kalian. Nah, di sini sejarah adalah hasil konstruksi sejarah kisah. Masih garis. Sejarah kisah. Kisah adalah hasil konstruksi terhadap sejarah hasil konstruksi sejarawan terhadap suatu peristiwa sejarawan terhadap peristiwa baik melalui tulisan atau lisan. Nah, di sini sejarawan jika menceritakan suatu peristiwa melalui tulisan, mereka sebelum memulai tulisan itu, sebelum membuat tulisan itu, mereka itu juga harus punya data-data yang valid, bukti-bukti yang kuat, dan narasumber yang sangat dipercaya. Tidak bisa kalau hanya katanya, itu tidak bisa. Jadi sebisa mungkin masih ada orang yang ada di sekitar kejadian waktu itu, maka orang itu yang harus diwawancara. Nah, sampai di sini paham anak-anak?
Oh iya, perang Gubat itu terjadi karena kesalahpahaman antara kerajaan Majapahit yang dipimpin Hayam Wuruk dengan pihak kerajaan Pasundan yang dipimpin oleh Sri Baduga. Kisah ini masuk dalam kategori kisah lisan. Kenapa? Karena ya dikembangannya melalui cerita lisan turun-menurun. Nah, yang kedua adalah sejarah sebagai seni. Ibu mau tanya, di sini ada yang sudah pernah baca novel Catatan Seorang Demonstran? Kenapa sih sejarah itu dikatakan sebagai seni? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kenapa sih sejarah itu dikatakan sebagai seni? Nah, ini disebabkan dalam memilih topik, sejarawan tidak bisa mengendalikan ilmunya saja. Jadi, sejarawan itu juga memerlukan ilmu sosial, juga memerlukan imajinasi. Nah, imajinasi itu termasuk di dalam seni. Kenapa seni termasuk ke dalam sejarah? Karena sejarah seni ini mengandung intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Nah, sejarah seni mengandung intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Ini semua dibutuhkan oleh seorang sejarawan dalam menuliskan suatu peristiwa sejarah. Karena mereka tidak bisa kalau hanya menuliskan sejarah menurut ilmu mereka saja. Jadi mereka juga membutuhkan yang pertama, intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu adalah ilham atau insting. Nah, yang kedua ada imajinasi. Imajinasi ini memang sangat diperlukan ya. Oke, di sini ibu. Nah, misalnya jika seorang sejarawan ingin menceritakan tentang para Romusa. Jadi bagaimana caranya para sejarawan itu memiliki imajinasi Romusa itu dulu seperti apa, desisanya seperti apa, para kolonial Jepangnya itu sangat biadab kan. Jadi ya harus punya imajinasi lah intinya, bagaimana kejadian pada waktu itu. Jadi tidak bisa kalau hanya melalui ilmunya mereka saja. Nah, di sini ibu ingin menambahkan, intuisi itu ilham, yaitu pengalaman langsung, dan insting atau pengalaman langsung. Selama masa penelitian berlangsung. Nah, menurut George Macaulay Trevelyan, menulis sebuah kisah atau peristiwa sejarah tidak mudah anak-anak, karena mereka memerlukan imajinasi dan seni. Nah, di dalam seni ini masuklah intuisi. Nah, yang kedua adalah imajinasi yang kata ibu tadi. Lalu yang ketiga ada emosi. Di sini penulis sejarah perlu memiliki empati. Emosi itu empati. Empati yang menyatukan dirinya dengan objek yang diteliti. Empati yang menyatukan dirinya dengan objek yang diteliti. Seperti yang ibu tanyakan tadi, apakah kalian pernah membaca novel Catatan Seorang Demonstran? Nah, di situ bagaimana caranya penulis tersebut mengembangkan emosinya di dalam novel itu agar para pembacanya bisa masuk ke dalam peristiwa tersebut.
apa sih yang terjadi pada saat di Munster itu? Ya, di situ penulis harus memiliki emosi, yaitu empati yang menyatukan dirinya dengan objek yang diteliti. Lalu yang terakhir adalah gaya bahasa. Nah, di sini sejarawan tidak boleh menggunakan bahasa yang bertele-tele. Tidak boleh menggunakan bahasa yang bertele-tele. Berbunga-bunga. Membosankan. Dan yang paling penting itu bahasanya harus komunikatif dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, bahasanya harus mudah dipahami, dan dimengerti. Oke, sekarang ini kurang imajinasi ya. Nah, ditulis dulu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nah, imajinasi. Di sini imajinasi itu seorang sejarawan harus bisa membayangkan peristiwa. Ya, harus bisa membayangkan peristiwa. Seperti yang Ibu katakan tadi, misalnya ingin meneliti tentang Romusa. Ya, bagaimana caranya? Para sejarawan itu berimajinasi dulu Romusa gimana ya, dicambuk mungkin, dirantai tangannya sampai kelaparan, kurus kering. Ini oke, sudah semuanya ditulis. Nah, Ibu bacakan lagi. Sejarah kisah itu hasil konstruksi sejarawan terhadap peristiwa baik melalui tulisan atau lisan. Lalu ada sejarah seni, yaitu intuisi. Sejarah seni ini mengandung intuisi yang berarti ilham atau pengalaman langsung selama masa penelitian berlangsung. Yang kedua adalah imajinasi, harus membayangkan suatu peristiwa. Emosi, memiliki empati yang menyatukan dirinya dengan objek yang diteliti. Lalu ada gaya bahasa, yaitu sejarawan tidak boleh menggunakan bahasa yang bertele-tele, berbunga-bunga, membosankan. Dan yang paling penting, bahasanya harus mudah dipahami dan dimengerti. Baik. Nama anak-anak, ternyata sejarah seni ini memiliki kekurangan. Kok bisa Bu memiliki kekurangan? Karena ada di imajinasi. Jadi masyarakat itu kadang berpikir, ini sebenarnya sejarahnya beneran ada gak sih? Apa cuma rekayasa? Apa cuma khayalnya penulisnya? Nah, jadi kelemahannya sejarah seni ini adalah, ini kurangnya adalah sejarah akan kehilangan ketepatan dan objektivitasnya. Mengapa? Karena ketepatan itu berarti adanya kesesuaian antara fakta dan penulisan sejarah. Misalnya seperti fakta Joko Tole di Madura, di Sumatera Madura, itu kan harus, memang harus ada faktanya, juga harus ada peristiwa sejarahnya. Lalu yang kedua, objektivitas berarti tidak ada pandangan individual. Jika sejarah ya bukan berarti pandangannya satu orang saja. Jadi banyak orang banyak itu ya diwawancarai bagaimana sejarah pada waktu itu, bagaimana kejadian pada waktu itu. Tidak bisa kalau hanya mengandalkan pikiran sendiri. Jadi itu kelemahannya, anak. Ibu tulis kekurangan sejarah seni. Yaitu kehilangan ketepatan dan objektivitas.
kehilangan, ketepatan, dan objektivitas. Kalau kejadian seperti ini, biasanya itu makan mie sama sambal. Enak. Kayaknya juga ya. Jangan lupa kalau ujian-ujian seperti ini banyak baca sholawat. Karena ketepatan berarti ketepatan berarti tidak adanya kesesuaian. Antara fakta dan penulisan sejarah. Antara fakta dan penulisan sejarah. Lalu yang kedua, karena objektivitas. Tidak ada pandangan individual. Pandangan individual. Nah, kekurangan sejarah sendiri itu kehilangan ketepatan dan objektivitas. Karena ketepatan berarti adanya kesesuaian antara fakta dan penulisan sejarah. Karena objektivitas, tidak ada pandangan individual. Nah, silakan ditulis dulu sebelum melanjutkan ke fiksi dan mitos. Ditulis dulu ya anak-anak ya. Apa ya? Ya, silakan ditulis dulu. Sejarah kisah, sejarah seni, dan kekurangan sejarah seni. Mungkin ada pertanyaan, silakan Ibu yang menjawab. Gak usah malu-malu. Sudah? Oke, Ibu lanjutkan ke fiksi. Nah, ada yang tahu fiksi? Fiksi ini adalah cerita, rekaan, khayalan, dan tidak berdasarkan kenyataan ya. Nah, fiksi sejarah adalah sebuah karya yang diilhami dari sejarah. Melalui fiksi sejarah, seseorang akan diajak memahami sejarah yang berbeda. Di samping itu, fiksi merupakan rekaan yang melibatkan imajinasi dan seni. Contoh karya fiksi yang melatar belakang sejarah adalah Bumi Manusia. Ya, yang tadi itu masuk fiksi. Kenapa? Karena itu adalah cerita khayalan atau imajinasi penulisnya. Tapi latar belakangnya menggunakan sejarah. Sejarah, yaitu sejarah apa? Siapa yang sudah nonton? Pasti tahu kan sejarahnya apa? Ya, itu sejarah kolonial pada zaman Mas. Waktu itu Eropa lagi maju-majunya di situ di filmnya. Jadi Bumi Manusia ini termasuk ke fiksi. Oke. Fiksi merupakan rekaan yang melibatkan imajinasi dan seni. Oke. Fiksi sejarah. Fiksi sejarah merupakan sebuah karya yang diilhami dari sejarah. Nah, selain fiksi di sini juga ada mitos. Ya, yang tahu mitos itu apa?
Ayo, silakan. Acungkan tangannya. Ya, ayo apa, Mawar? Mitos merupakan bagian dari budaya sebagai bagian dari olah pikir manusia. Mitos berasal dari bahasa Yunani, yang berarti dongeng. Mitos biasanya menceritakan masa lalu dengan waktu yang tidak jelas, serta kejadian yang tidak masuk akal, Bu. Iya, benar, tidak masuk akal. Contohnya itu, mitos itu Nyi Roro Kidul. Katanya sih memiliki istana di dalam laut, dan menjadi permaisuri raja-raja Jawa. Bener gak sih? Itu cuma mitos. Ada juga mitos yang katanya orang itu gak boleh pakai baju warna hijau, intinya aksesoris yang warna hijau, jika mereka sedang ke pantai selatan. Wah, itu termasuk mitos loh. Mungkin ada juga mitos lain sehari-hari, seperti kalau anak perempuan gak boleh duduk di depan pintu, katanya pemali. Ada juga yang gak boleh jahit malam-malam, katanya pemali. Sebenarnya sih, kalau secara logika, kenapa gak boleh duduk di depan pintu? Ya karena itu tempatnya orang jalan, orang masuk, iya kan? Kalau kita duduk di depan pintu kan menghalangi orang yang masuk. Juga katanya gak boleh jahit malam-malam. Ya emang ada bedanya juga secara logika jahit malam-malam. Karena kan kalau kita jahit malam-malam, pencahayaan kurang. Jadinya tangannya takut ketusuk jarum. Nah, sebenarnya kalau secara logika, mitos tuh emang kurang ya. Jadi ya tidak masuk akal gitu. Sini ibu tulis mitos. Mitos. Oke, menceritakan masa lalu dengan waktu. Dengan waktu yang tidak jelas. Dan kejadian yang tidak masuk akal. Benar sekali. Yang tidak masuk akal. Nah, contoh mitos yang lain itu ibu pernah dulu waktu masih remaja ibu memakan, tapi sama orang tua ibu jangan makan di kamar, pamali. Sebenarnya kalau secara logika memang nggak boleh makan di kamar, karena nanti kan semua berdatangan, nanti di rumah semut kasurnya. Secara logika seperti itu, tapi katanya orang dulu sih itu pamali. Oke, ibu akan baca dari awal. Sejarah sebagai kisah dan seni. Melati, dengarkan ibu. Oke, tujuan pembelajaran mampu menganalisis sejarah sebagai kisah dan seni dalam sejarah secara kritis. Kedua, mampu membuat laporan hasil kajian tentang sejarah sebagai kisah dan seni sesuai dengan pemahaman kalian. Sejarah kisah adalah hasil konstruksi sejarawan terhadap peristiwa baik melalui tulisan atau lisan. Sejarah seni, yaitu di dalam sejarah seni terdapat intuisi atau pengalaman langsung selama penelitian berlangsung. Ada juga imajinasi, yaitu harus membayangkan suatu peristiwa. Lalu ada emosi, yaitu empati yang menyatukan dirinya dengan objek yang diteliti. Dan terakhir ada gaya bahasa. Di dalam seni, yang terakhir ada gaya bahasa, yaitu sejarawan tidak boleh menggunakan kalimat yang berdele-dele, berbunga-bunga, tidak boleh berbelit, intinya bahasanya harus komunikatif dan mudah dipahami. Lalu di sini ada kekurangan sejarah seni. Kenapa? Karena sejarah seni ini kehilangan ketepatan dan objektivitas. Ketepatan itu berarti adanya kesesuaian antara fakta dan penulisan sejarah, sedangkan objektivitas tidak ada pandangan individual. Lalu yang terakhir di sini ada fiksi sejarah. Merupakan sebuah karya yang diilhami dari sejarah, contohnya Bumi Manusia. Lalu juga ada mitos yang menceritakan masa lalu dengan waktu yang tidak jelas dan kejadian yang tidak masuk akal. Baik, sekarang kalian tulis dulu ya ini. Lalu kerjakan halaman 20.
kalian bikin kelompok. Nah, nanti kalian jelaskan, perwakilan kelompok itu menjelaskan gimana, kenapa memilih jawaban itu. Begitu. Oke, bukan cuma 7 menit untuk mengerjakan soal. Ketua kelas, jangan lupa teman-temannya diingatkan, minggu depan hafalkan Sumpah Palapa. Yang bahasa Indonesia saja biar tahu kenapa itu sih si Gajah Mada menjadi tokoh dunia yang terkenal. Kenapa sih? Apa sih isi Sumpah Palapa? Jadi biar tahu. Lo ini punya kelas ya sebenarnya. Oke, sudah semuanya. Gampang kok itu. Nah, ibu tanya sekarang, pertanyaan pertama. Berdasarkan subjeknya, sejarah sebagai kisah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu silakan. Ya, benar, sejarah konvensional dan sejarah baru. Kenapa? Sejarah sebagai cerita atau kisah. Sejarah mempelajari kisah dan pengalaman dari masa lampau melalui kisah sejarah. Kita dapat melihat yang terjadi di bumi dengan manusia sebagai objeknya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Melati. Lalu yang kedua, ibu, waktunya ibu kurang 5 menit ya. Yang kedua, sejarah dikatakan sebagai seni karena sejarawan membutuhkan hal-hal di atas, yaitu ditunjukkan pada nomor apa ini? Intuisi, ya benar. Empiris, salah. Intuisi, imajinasi, dan gaya bahasa, ya benar. Nah, kenapa disebutkan sebagai sejarah sebagai seni? Tolong dijelaskan. Sebagai seni adalah imajinasi terhadap fakta-fakta sejarah, sehingga didapatkan gambaran kehidupan di masa lalu. Tugas tersebut sama seperti sastrawan, namun sejarawan harus sadar bahwa imajinasi hendaknya ditata dan diatur secara hati-hati sekali agar dapat mendekati kebenaran. Selain itu, sejarawan juga dibatasi oleh fakta sejarah. Maka dari itu, karya sejarawan mengacu pada ketetapan dalam menggunakan data dan fakta sejarah. Ya, betul sekali. Iya. Lalu yang ketiga, peristiwa sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang bukan ini ya. Oh, yang nomor tiga. Sejarah sebagai suatu kisah, ilmu sejarah memerlukan suatu metode untuk mengolah fakta menjadi kisah sejarah. Fakta menjadi kisah sejarah yaitu diantaranya adalah heuristik. Ayo jelaskan heuristik itu apa. Kemarin sudah kan metode sejarah. Tahap heuristik berasal dari Yunani, heuristin artinya memperoleh atau suatu teknik mencari dan menghimpun sumber sejarah, baik itu yang primer maupun sekunder. Ya, benar sekali. Lalu yang terakhir ini pertanyaannya, sejarah sebagai seni mengacu cara penulisan sejarah yang dilakukan oleh sejarawan sama dengan sastrawan dalam menghasilkan karyanya. Keduanya dipengaruhi oleh faktor ilham, imajinasi, perasaan, dan gaya bahasa. Namun demikian, seorang sejarawan tidak sebebas sastrawan dalam menggunakan faktor tersebut, karena dalam upaya mengedepankan objektivitas, seorang sejarawan dalam menghasilkan karyanya mengacu pada, silakan nomor 5 jawabannya, ketepatan dalam menggunakan data dan fakta sejarah. Ya, yuk, silakan dijelaskan kenapa. Sejarah sebagai seni adalah imajinasi terhadap fakta-fakta sejarah, sehingga didapatkan gambaran kehidupan di masa lalu. Tugas tersebut sama seperti sastrawan, namun sejarawan harus sadar bahwa imajinasi hendaknya ditata dan diatur secara hati-hati sekali agar dapat mendekati kebenaran. Selain itu, sejarawan juga dibatasi oleh fakta sejarah. Maka dari itu, karya sejarawan mengacu pada ketetapan dalam menggunakan data dan fakta sejarah. Iya. Oke, benar. Nah, sekarang waktu ibu sudah habis. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan barokah. Apabila ada kurangnya itu semua dari saya, dan apabila ada lebihnya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya minggu depan menghafal sumpah balapan. Selamat sore.